Penyakit sih nggak ada sih, cuma lagi BU aja itu termasuk penyakit kayaknya. Katanya kalau anak saya lahir tanggal 11-11, menurut mimpi saya dia bakal jadi presiden. Nanti tahu yang mana anak gua apa bukan dari mana? Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Lahiran, bukan hamin satu lahiran sih sebenarnya, hamin dua lahirannya guys ya, hamin dua lahiran. Tapi besok itu gue udah masuk ke kemana ya masuknya, ke rumah sakit. Oke, gue akan rawat inap di sini di Brawijaya. Nah, karena gue mau rawat inap di Brawijaya besok dan gue ada operasi 2 hari kemudian, gue harus ini dulu tes darah. Karena itu kan termasuk operasi gede, gede-gedean. Oke. Tanggal 11 bulan 11, operasi gede-gedean sama lifestyle gede-gedean. Jangan lupa ya nih nonton live gue. Oke, gue juga masih, sebenarnya gue bingung juga kan kalau misalkan kita pra mengakhirkan itu tes darahnya apa aja. Pengen tahu gue. 4 jeti cuy. Rame ya Wak? Dimana? Di sini juga? Di sini tesnya? Bukan di atas. Di sini. Oh, di sini. Tesnya banyak ya darahnya? Nanti ada cek lab sama EKG rekam jantung. Oke. Okay. Ada rekam jantung, guys. Rekam jejak mantan ada enggak, Sus? Ada ya? Boleh duduk dulu ya. Oke. Okay. Tes darahnya ada berapa jenis? Tes darahnya nanti ke lab. Oh, lab-nya di mana? Lab-nya di belakang. Oh, aku di ke lab. Mau cek lab 2 aja ya? Iya, cek lab 2 aja biar nggak lama. Oke, kamu nggak story-in nih biar rame baju. Story-in sama segala. Oke. Yuk. Yuk. Oke okay guys, sekarang kan H-2, kita mau operasi ya, BBDC mau launching. Jadi sekarang kita harus tes darah dulu meyakinkan kalau nggak ada apa ya, nggak ada penyakit. Iya. Yeah. Oh penyakit. Penyakit sih nggak ada sih, cuma lagi BU aja itu termasuk penyakit kayaknya. Oh kan. Silahkan masuk ya, Bu. Oke. Okay. Aduh deg-degan, aku sebenarnya melahirkan, tidak! Aduh, enak banget nih sofanya. Nyaman ya, Bu? Bisa bawa pulang nggak? Iya. Yeah. Ini buat nyusuin pakai sofa ini enak kali ya? Iya, jadi nyaman kan. Iya. Ini dijual nggak nih, harga second lebih murah kali. Ini sofanya di mana nih, Mbak? Enak loh. Nih, tanggal berapa, Bu, rencananya? Lahirannya tanggal 11. Tanggal cantik ya. 11 bulan 11, jam 11 lewat 11. Iya. Kayak nomor togel ya. 11-11-11 ya. Iya. Dapat mimpi aku tuh Bu, 11-11-11. Katanya kalau anak saya lahir tanggal 11-11, menurut mimpi saya dia bakal jadi presiden. Ya, amin. Amin. Kita aminin aja. Amin. Kalau nggak amin, aman. Amanin. Kayaknya dia bisa jadi presiden tahun 2028 deh. Cuma 2 tahun. Apa? Baru berapa tahun gitu. Ya 4 tahun, soalnya tadinya gue harusnya tahun ini gue yang jadi presiden guys. Cuman gue lagi belum. Karena hamil ya. Karena lagi hamil ya, jadi gak bisa. Dioper ke yang lain dulu ya, Bu. Iya, tak apa lah. Ini saya jelaskan dulu ya pemeriksaannya. Ini cek darah lengkap, biasanya dokter ngelihat hemoglobinnya. Golongan darah, PTA-PTDN tuh ngelihat massa perdarahan, ada fungsi ginjal, fungsi hati, gula darah sewaktu, cek cairan tubuh, HIV sama hepatitis B. Oke. Okay. Ini form function untuk nggak ada cek masa lalu ya, Sus. Oh. Itu kayaknya nggak usah dicek sih, usah dicek aja. Dibuang aja, benar. Nama sama tanda tangan. Pemberi sama penerima. Di sini. Itu hasilnya berapa lama? Ini paling sekitar 2-3 jam, paling cepat 2 jam sih.
Nanti dikirim di email. Oke, di WA aja ya bisa ya? Oh, udah. Udah. Oke, makasih Bu. Makasih. Saya siapkan sebentar ya. Amin. Amin, makasih. Deg-degan nih mau ngakhir kan. Banyak gak sih yang sesak pada bilang sakit gak sih? Kayaknya kan sekarang udah ada enak Bu. Emang gak sakit ya? Enggak, enak kan dia nanti habis itu udah bisa bergerak bebas. Lepas. Asik. Asik. Bisa ngapa-ngapain Bu. Bisa duga, gak bisa ya, relax. Bisa, kalau masih kuat lah. Itu beneran langsung bisa jalan? Iya, bisa kalau enak tuh dia recovery-nya lebih cepat daripada yang biasa sih. Jadi bisa langsung aktif. Nanti di-review ya, Bu? Iya. Pasti. Saya ambil bantal sama ini. Di bantal tangannya manusia. Kalau sesaran biasa bukan erak, namanya apa? Sesar, sesar aja sih. Ini sesar erak. Ini metodenya erak. Tapi termasuk sesar kan? Iya. Penyembuhannya itu beda ya? Recovery-nya sih Bu yang lebih cepat. Aduh, bumi-nya ditusuk. Tarik nafas panjang. Genggamannya dibuka ya, kayak nafas biasa. Nanti pas sesak itu pas diborek darahnya muncrat-muncrat gak? Enggak dong Bu. Enggak ya? Ini berasa kayak nonton film gitu ya Bu. Bayangnya. Kan diboreknya kapan kulit terdalam gitu ya katanya. Cuma kan nanti sambil disedot-sedot juga darahnya, jadi gak yang berceceran. Oh, gitu. Gak kayak di film-film pesat gitu ya, enggak ya? Tuh gak apa-apa Frida, lebay banget nih gak mau masuk katanya. Terus siapa yang videoin? Masa dokternya videoin gue? Biar ada momennya ya Bu ya? Iya dong. Dia pakai GoPro di kepala. Pakai GoPro ya. Banyak nih dokter Darionya ya. Dokter Dario. Sambil ngeliat gitu ya. Ditutupin kan? Iya. Ditutupin tirai gitu ditutupin kan? Ditutupin tirai. Ditutupin tirai chaos. Harus shock Bu kalau misalkan juga ditutupin. Iya. Kita nih gak berasa kan akunya ya? Enggak. Suka. Suara-suara keretak gitu yang set gitu gak ada? Enggak sih. Kayak biasa aja, biasanya tuh sama dokter Dario malah santai sambil dia jangan ngobrol bercanda gitu sih. Tapi gak berasa kayak operasi. Oh gitu kayak ya? Ngobrol aja. Oh, tapi emang di hobi ngobrol kan? Iya, hobi ngobrol. Jadi selesai Bu. Selesai. USG-nya 2 jam. Oke, ini udah selesai Bu. EKG tuh, udah selesai. EKG diapain tuh? Rekam jantung. Belum. Ini berarti langsung ke depan lagi, nanti buat diarahin ke EKG. Oke, okay. Bayar gak itu? Bayar. Bayar guys, ternyata guys. Kan ini balik modal. Ah, iya benar. Amin amin amin. Makanya. Oke. Oke. Ini ya. Udah. Di EKG-nya gimana? Nanti di nuclear station aja. Abis EKG jadi, apa lagi? Kayaknya sih cuma EKG doang sih. Ambil darah sama EKG sih. EKG. Ini baby. Ini babynya berapa hari, berapa lama? Berapa hari? Sebulan setengah. Bro. Sebulan setengah. Aku lihat ya. Boleh. Ini lucu banget gemoy. Tante kakak. Oh, tante ya, Bu. Kalau satu bulan bisa ngapain aja? Satu bulan sama ini begadang. Ngajak mamanya begadang. Oh gitu ya, enggak tidur ya? Lumayan agak. Soalnya nenenin terus kan. Hah? Soalnya nenenin terus kalau malam jadinya ya gitu dia begadang. Tapi habis nenen tidur. Kadang-kadang ada yang rewel, ada yang langsung tidur. Oh nangis. Beda-beda. Kalau anak yang pertama kan langsung tidur, anak yang kedua rewel dulu. Ini cewek cowok? Cewek. Ih lucu banget ya cewek bisa jadi princess. Gemas. Nanti aku punya anak guys, minggu depan guys. Enggak minggu depan, usah. Amin. Ini namanya siapa? Kena. Oke. Okay. Oh tuh bisa pakai stroller po, masih baby. Pakai ini apa, yang tiduran gitu. Ini pakai solar. Udah pakai solar.
lucu. Lucu. Iya, gemoy. Makasih ya. Halo, itu baby lagi. Itu berapa bulan? Baru 2 minggu. Oh, 2 minggu. Masih baby banget ya. Lucu. Iya, tapi enggak nangis ya? Enggak nangis terus. Habis mimi. Habis mimi. Ngata gitu ya. Lucu. Kok banyak baby ini poli anak ya? Kontrol pas lahiran. Oh gitu. Iya. Sebelumnya sudah kena EKG? Jantung? Udah ya waktu itu. Udah pernah ya. Oke. Dilepas. EKG sama CTG sama enggak? Beda. Beda. Kalau EKG untuk ibunya, kalau CTG kan untuk bayi. Oke. Okay. Nah, terus kan dilepas dulu cincin kalung gelang sama jam tangan. Duh, gelangnya enggak bisa copot. Iya, harus dilepas. Nggak bisa, Wi? Kok nggak bisa? Obeng, ini obeng. Bener kan pakai obeng? Nggak usah deh, jangan. Nggak bisa, mesti pakai obeng. Kalau mau dikarikin ke atas ini masih bisa nggak? Duh, daging semua, lemak. Tadi ini semua. Nggak, coba deh nanti. BH-nya berapa? Nggak pakai BH. Nggak pakai BH. Gue kah sakit ngambung pakai BH. Pakai izin tutup ya. Oke. Suntik sih sama EKG nggak masalah. Hasilnya ya harus bayar ujung-ujungnya, Po. Oh iya. Intinya itu. Tunggu, ada rasa setrum-setrumnya atau gimana? Gua kira mau disetrum tadi, gila. Gua gak pernah EKG. Ternyata. Bukan disetrum. Disuruh bayar abis itu. Itu yang gak punya trum. Itu yang gak punya trum, sampai ke dompet. Sekarang apa lagi, Bu? Harus ngecek apa? Apa? Ngecek billing. Ngecek billing. Ngecek billing. Sih, banyak anak kecil. Banyak anak kecil gue jadi takut, tau gak sih? Nanti gue gendong-gendong juga dong. Gue tuh bukan gimana ya? Karena gue sebenarnya sebelumnya tuh gue tuh kurang suka anak kecil kan? Ini gue suka sama baby DC karena dia pasti mirip gue. Makanya gue suka sesuatu yang mirip gue tuh gue suka. Narsis ya. Udah ya? Payment. Terus sama nanti kuteknya dihapus semua ya. Oh, yang mana yang dihapus? Katanya tangan sama kaki. Kata dokter boleh. Boleh beberapa aja, sisa dua atau enggak. Yang dihapus dua biji aja. Ini sama ini kan. Kaki tunjuk juga ya. Kaki tunjuknya. Satu-satu aja. Satu-satu aja. Yang mana bebas. Oke. Okay. Terus semuanya mana? Yang lebih besar aja sih jarinya yang kaki. Biar kelihatan kalau misalkan kedinginan kan dia pasti bakalan kebiruan gitu. Hmm. Biar ketahuan. Berarti satu tangan satu jari ini sisainnya. Oke. Okay. Perhiasan dilepas aja. Perhiasan lepas. Rambut softlens enggak pakai. Bulu mata palsu? Iya, boleh. Boleh. Oke, okay. Extension rambut? Boleh. Kan saya lahirnya mesti cantik, enggak ada suaminya biar dapat suami gitu. Boleh. Ya? Oke, okay. Terus apa lagi mau ditanya Fida? Extension ya. Boleh, rambut. Iya, itu makeup boleh. Gigi saya finir, nggak usah dicopot kan? Terus saya ompong akhirnya. Bayinya nangis. Enggak, itu. Enggak, terus siapin apa lagi? Itu aja sih, Bu, paling. Sama duit kali ya buat bayar ya. Oke, okay, guys, sekarang kita mau ke kamar ya. Yeay. Aduh, kok kayak serasa mau operasi gitu ya, tertekan gue ya. Nyaman, okay. Ya, Mbak. Halo. Operasi di mana? Ini junior. Ya. Lumayan, oh, lumayan jauh bedanya. Lumayan jauh. Ya, jauh banget ya lumayan. Jauh lah. Ngobrol sama apa namanya? Pakar komunikasi memang. Oh, ini ada apa outdoor? Enggak sih, kita enggak open. Ini buat apa? Buat ngerokok. Buat ngerokok. Memang. Oh. Ini junior suite-suite-nya. Oke. Okay. Ini toiletnya ya? Iya. Toiletnya. Terus ada sterilize. Oke. Oke.
Ipa, itu kamar aku dong, mau dong sweet-sweet. Iyalah, sweet lagi. Enggak, udah lihat aku. Udah lihat. Oh, iya, maksudnya kagak mau di sini. Orang udah beyong. Masih lama kali tanggal 10 sore. Tanggal 5. Tanggal cantik tanggal 11 tidak. Iya. Halo Bu Deni. Halo. Pasti mau foto. Ya kenal lah. Saya mau beranak. Foto ya, kita mau foto. Ayo. Lusa di sini. Yeay. Iya, kamarnya dulu tuh. Ramai. Ramai. Oke, ini kamar pasien semua ya? Iya. Operasinya gimana? Di bawah, lantai 2. Oh, terus nanti naik gitu ya? Iya. Ya, nanti perawat-perawatnya Bu. Titip ya, Ibu Denis ya. Titip di sini, anak aja mau di suite. Oh enggak, titip di ruang manapun. Halo, perawat kita. Halo, Denis. Selamat ya. Iya, makasih. Kita tunggu kelahirannya. Betul. Penasaran. Ini bang babynya ya? Iya. Pokoknya mau lihat nih, baby. Ini baby room ya guys, ini deg-degan. Nanti tahu yang mana anak gua apa bukan dari mana? Angkat tangan gua bukan anaknya langsung. Hah? Angkat tangan. Coba mana baby? Nggak bisa dibuka ya? Bisa. Dikit aja. Oh ya buka. Wah. Ada babynya. Mana? Itu ada baby. Belahir. Ih. Nanti tahu baby saya apa bukan dari mana? Nanti ada gelangnya. Ada gelangnya. Nanti gue bingung lagi anak gue yang mana. Ini lucu ya. Orang kaya guys. Iya. Orang kaya guys. Nanti susternya kita bagi-bagiin piyama ya. Dia cesi puer. Iya. Oh iya jualan ibu mah. Iya jualan piyama. Kak. 11. Nanti kalau baby bajunya dari siapa? Dari sini kan kita pinjemin sama dede di sini. Nanti pakai dari tulisan yang baju Brawijaya. Oh, semuanya pakai baju Brawijaya. Sama sini. Tapi bukannya katanya kita packing baju sendiri? Kalau pakai baju sendirinya itu pas mau pulang ini sih atau ibu mau dekor atau mau foto? Dekor foto di mana? Takutnya ibu mau bawa vendor yang foto. Iya ada. Oh ganti dulu gitu ya. Bebas. Jadi aku kasih ke susternya bajunya. Ya, orang kaya mau bebas. Jadi apa aja nanti bawanya? Baju nggak usah bawa. Bawa lah bawa. Aku sih udah siapin sih. Hospital bag. Ibu bawa apa? Mungkin tambahan. Piyama. Iya kayak gitu deh. Baju tidur. Baju tidur dari kita ada. Terus ada. Tapi kalau ibu mau pulang kan pakai baju dari ibunya kan. Terus tambahan pembalut yang kata. Buat habis nipas. Emang banyak keluarganya. Bukannya iya ya. Enggak tahu. Saya kan bawa baju pertama kali. Banyak ya. Cuma takutnya kalau ibu mau bawa lagi sendiri. Ekstra lebar biasanya. Emang keluarnya banyak. Kayak mens gitu. Oh iya, kayak mens ya. Pertama ya. Iya, pertama kali. Pertama. Iya, 40 hari banyak. Oh. Terus apa gitu? Terus ya udah. Ya apa gunanya koper gua semuanya gua bawa baju, gua bawa ini. Bawa aja. Gua kayak nyanyi apa gitu ya, ketemu di asli gitu. Dia cantik banget kan. Mancing banget. Nanti berani banget gitu kadang-kadang kalau ngobrol. Pokoknya jadi jam berapa mau operasi? Jam 11 lewat 11. Berapa lama sih? Beneran cuma 30 menit ya operasi? Ya, yakin? Bener gak sih? Ya namanya siapa nanti dalam operasi? Hah? Editor? Gak ada suaminya? Gila ya maksudnya. Editor? Sama dia? Karena satu orang? Mama enggak. Mama ikut cuman gak berani ngangkat darah. Oh, iya dan itu operasi tuh boleh masuk. Iya. Iya, dia mau YouTube kan? YouTube. Satu apa dua orang? Dua. Boleh. Boleh udah izin. Boleh kan? Orang kaya dulu kan. Orang kaya dulu kan. Punya iPhone ya. Punya iPhone. Iya, iya kan. Enggak punya iPhone tapi dia. Iya. Lucu ya bayinya. Ini lagi berada di kamar bu bayinya, lagi pulang-pulangin ke kamarnya. Oh bobonya mau siapa nanti? Bayinya. Oh bobonya mamanya? Di sini ngapain? Biasa diganti popo. Mandi. Observasi. Iya lucu banget dia digendong gitu.
lucu ya. Hah? Cowok. Cowok, gemas. Kemarin 2,8. Kecil ya? Gede ya? Aduh, deg-degan gue nih. Aduh, deg-degan ya. Aduh, deg-degan ngama-ngama. Jadi ngebayangin. Ruang observasinya di sebelah sana, tapi kalau operasinya di sini. Kalau observasi untuk apa? Enggak lah, kamu masuk enak aja. Observasi ngapain? Nunggu dulu sampai masuk nunggu masuk kelahiran. Oh, tunggu di dalam gitu? Iya. Oh, ngapain aja aku? Ngopi gitu. Oke, makasih ya. Mau ke billing? Oh, mau ke billing? Oke, makasih ya. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Pak. Aduh guys, deg-degan ini rasanya apa ini, kita mau ke billing, kita mau bayar. Gak usah bayar kali ya. Gua, hah? Deg-degan lihat kamar operasi atau lebih, gua sih lebih deg-degan lihat billing dibandingin lihat ini kamar apa, kamar eksekusi. Kamar apa? Operasi. Kamar operasi, lebih deg-degan billing. Ya kan nyamba ya? Kamar operasi mah gak serem ya. Billing serem. Oke. Oke yuk. Halo Kak, apa kabar? Iya. Iya. Iya, mau tukar ini, tukar emas buat bayar bisa. Kok enggak tukar handphone? Habis ini kita akan bayar aja. Tuh ini. Total bonnya tadi 50-an juta ya kalau enggak salah. Kan kemarin gua udah DP 5 jutaan apa berapa gitu gua lupa. Enggak usah ke BPJS. Tahu kalau nanti jen bisa. Nah, bisa tuh. Gimana Bu, makin deg-degan gak Bu tadi ngeliat kamar operasi? Sebenarnya sih biasa aja, lebay aja. Cuman lebih deg-degan liat billing itu ya. Sebeneran. Gak pakai gimmick itu. Deg-degan. Tapi liat, itu kamar bayinya. Mana? Nanti bayi gue tidurnya sama gue kan? Iya kan? Iya. Mari kerja. Ini beli susu. Oke. Puasa ya Bu, pas sebelum operasi ya? Apa? Harus puasa sebelum operasi. Iya, masih puasa 6 jam. Oke guys, tanggal 11/11/23 adalah hari lahir dari baby DC ya guys ya. Itu adalah lusa. Jadi ini udah H-1 operasi, gue bisa ambil darah apa segala macam. Semuanya amin lancar, tapi jangan lupa disaksikan ya. Tanggal 11/11/23 itu adalah keluar banyak produk-produk baru untuk baby DC. Ada lotion, ada parfum, ada lip mask, semuanya produk-produk untuk baby DC. Walaupun baby DC nggak punya, bapaknya tak ada, nggak apa-apa. Yang penting baby DC pas lahir langsung jadi pengusaha, langsung jadi orang kaya, oke? Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa juga ada piyama. Dan kita akan live setiap harinya. Mulai detik ini juga, dari detik ini kita akan live setiap harinya 24 jam, oke? Untuk menjemput rezeki baby DC, oke? Yeay! Oke guys, habis ini kita mau bayar bill, habis itu langsung pulang, langsung persiapan di rumah. Gue mau bersih-bersih rumah. Sebenarnya gue masih pasang bulu mata sih, buru nggak? Besok pasang bulu matanya berarti. Gue pasang bulu mata biar cetar tuan begini, terus habis itu aku skutek, tinggal sisain dua, oke? Okay?